update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2023. Gala Sky nampak sangat happy dan ceria sekali karena ia biasanya hanya bermain di rumahnya bersama dengan kedua pengasuhnya, yaitu Mbak Ida dan Teteh Siska. Namun, kali ini Gala Sky berada di rumah baru dari Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati. Rumah tersebut terbilang rumah yang sangat mewah dan sangat luas sekali, apalagi terdapat kolam ikan yang ada di tengah rumah tersebut, sehingga membuat Gala Sky pun sangat senang dan aktif sekali. Ia pun memancing ikan dengan pipa kecil, padahal di kolam tersebut pun belum diisi kolam oleh Fadli Faisal yang menjanjikan kepada Gala Sky dan Oma akan membelikan ikan-ikan untuk Gala Sky Andriansyah di kolam yang terletak di rumah baru Opa dan Oma. Gala Sky pun sangat bahagia sekali. Ia pun terlihat menginap di rumah Opa dan Oma dan terdapat kamar yang khusus untuk Gala dan pengasuhnya. Berikut video lengkapnya. Gala ngapain? Iya, diam kalian. Duduk aja, duduk. Duduk. Gak bisa mancing. Ikannya juga masih kecil, nanti mati. Jangan dimainin pakai itu. Udah kasih makan belum? Good morning, Gala Sky. Good morning. Itu berdua yang itu, dak. Ini? Iya. Ini siapa itu? Siapa itu, dak? Itu punya. Gue udah sembuh? Udah sembuh? Udah. Pintar. Ini obat nih. Obat siapa itu? Kalian. Iya. Taruh aja. Pintar ya Gala, udah minum obat? Iya. Minum aja. Google, good morning.